Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polisi amankan pelaku percobaan curanmor di Bandar Lampung. Polresta Bandar Lampung berhasil membekuk pelaku percobaan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Hal ini diungkap langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Muhammad Hendrik Aprilianto. Diketahui pelaku berinisial S berusia 46 tahun alias Manto berhasil diamankan karena dugaan percobaan curanmor. Ia pun mengatakan polisi mengamankan beberapa barang bukti, diantaranya senjata api rakitan, kemudian 4 buah amunisi, 3 mata kunci letter T, 1 kunci letter T, dan tas coklat milik pelaku. Jadi dia ngisi pelurunya dari sini. Handphone baru. Jadi udah pas stop gantian. Ini kan mahannya kan di sini. Ini kan pasang dia nih. Biar enggak nafas. Ada ringnya nih. Kecilan ya. Betul, dan enggak melalui kabel. Kalau ini kan ukuran ini. Dikasih dia ring. Dibuat ring. Berarti dari senjata anu ya. Ini bagus. Kalau yang putih biasa enggak bisa dia pakai ini. Nanti di zoom. Nah, mau bikin jadi studionya di mana? Polres Taiwan. Satu lagi. Mambit. Nama kamu siapa? Natal. Ini kemana? Natal. Sudah berapa kali ngacin curanmor? Hah? Sekalian ini ketahuan apa gimana? Sehari-hari ini makan apa? Motivasi melakukan aksi pencurian apa, Mas? Ada terdesak kebutuhan apa atau emang profesi kita? Terus untuk judi. Apa? Hah? Ekonomi, makan, kebutuhan hidup. Itu